5 hari lagi tepatnya tanggal 22 Juni 2024, Liga Super Malaysia akan melabuhkan tirainya untuk aksi keempat sejak Liga Malaysia bermula. Johor Darul Takzim akan menjamu tim raksasa Malaysia yang digadang-gadang bakal menyaingi JDT untuk musim 2024 ini. Meskipun datang dengan skuad yang timpang, Sri Pahang dijangka bakal memberikan saingan sengit untuk JDT. Untuk rekod dalam 5 pertandingan terakhir, JDT menang 3 kali dan imbang 2 kali, sedangkan Sri Pahang sendiri tidak pernah menang dengan JDT. Namun musim ini berbeza dari musim sebelumnya, Sri Pahang dilihat memiliki skuad terbaik untuk mengimbangi bahkan mengalahkan JDT. Ini terbukti dari analisis legenda bola sepak Malaysia, Safi Sari. Bekas penyerang Harimau Malaya, Safi Sari melihat Sri Pahang FC sebagai medan ujian sebenar Johor Darul Takzim JDT. 4 perlawanan awal Liga Malaysia menyaksikan JDT bukan saja menerajui Liga Super dengan 9 mata. Malah, anak buah Hector Bidoglio itu turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir Piala FA 2024 dengan membelasah Kelantan Darul Naim FC 4-0 dalam aksi pusingan 16 pasukan terbaik pada Sabtu lalu. Meskipun begitu, Safi melihat pasukan yang diberi julukan Harimau Selatan itu masih tercari-cari rentak, terutama selepas melepaskan ramai pemain pada awal musim. Dan beliau percaya skuad Tok Gajah yang dibimbing Fandi Ahmad akan mencabar JDT apabila kedua-duanya bertemu nanti. Bertemu dengan pasukan Sri Pahang merupakan ujian sebenar untuk JDT. Sebab sebelum ini, tiada pasukan kuat yang mampu mencabar JDT. Mereka akan diuji, saya rasa. Walaupun Sri Pahang bukan dalam momentum terbaik, Sri Pahang satu pasukan yang besar. Dan melihat sebenarnya JDT bukan seperti yang sebelum ini. Mereka masih lagi mencari rentak, di manakah atau siapakah yang akan diturunkan. Juan Muniz pun kadang-kadang main dalam kesebelasan utama, kadang-kadang tidak. Dan bila hendak letakkan Jalil Elias. Jadi, perkara itu saya rasa masih lagi dalam pencarian siapakah kesebelasan utama dalam skuad JDT pada tahun ini. Memang menarik sebab pengurangan pemain sudah mula memberikan kesannya kepada JDT. Jadi, macam mana JDT nak atasi dan kembali bangkit dengan lebih kuat selepas ini, itu atas kebijaksanaan Hector Bidoglio katanya. JDT mendapat tonik semangat untuk aksi menentang Tok Gajah apabila Arif Aiman Hanapi muncul sebagai pemain gantian semasa menentang KDN FC. Arif yang kembali cergas selepas mengalami kecederaan sebelum ini turut mencipta nama sebagai penjaring pada minit akhir perlawanan. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.